Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan membuat ya video bagaimana cara untuk menyalakan sebuah lampu ya. Lampu ini lampu nih, bukan bola ya. Menggunakan sensor. Ini sensor gerak ya atau PIR ya. Sensor PIR itu passive infrared. Ini 220 volt ya. Nah, bagaimana cara pasangnya? Yuk, ini teman-teman. Ini fitting ya. Fitting biasa pasang ya. Plus sama min dipasang. Ini udah saya pasang biar cepet. Nah, pasang seperti ini ya. Nah, ini sensor geraknya atau sensor PIR. Di sini ada apa namanya? Tiga terminal ya. Ada gambarnya di sini N di tengah L dan juga L1. L1 itu untuk load atau untuk beban ya. Jadi nanti ini untuk power semua nih. Minus 1 yang plusnya 1. Ini ke power. 1 ini ke beban ya. Ke lampu seperti ini. Kita pasang aja ya. Nah, ini fitting kita pasang di sini. Aduh, lupa lagi teman-teman. Tadi saya mau taruh kopi di sini biar sembari minum. Lupa bikin. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ya, oke, ini sensor, ini fitting. Ya, ini ke bebannya fitting. Ini yang fitting ini nol nih, kabel nol, biru sama biru. Kita sambungin aja. Powernya seperti biasa saya pakai steker aja ya. Langsung saya colokin ke stop kontak. Kita sambung nih. Nolnya kita sambung. Jadi nol di sensor PIR atau sensor gerak kita sambung juga, nol power dan juga nol fittingnya kita sambung seperti ini. Ini terus plus ya, plus dari sensor kita sambungin atau kabel dari sensor kita sambungin di sini. Biasa jangan lupa kita isolasi dulu ya, kita biar nggak kesetrum. Biasa nggak usah banyak-banyak, dikit aja karena cuma ngetes ya. Oke, jadi sensor PIR ini bekerja kalau ada gerakan ya. Nanti kita coba, kita tes nih cara pemasangannya seperti ini. Oke, udah ya, jangan lupa seperti ini teman-teman ya. Oke, ini power, kita balik. Oke, kita pasang lampunya. Nah, kalau kita langsung colokin ke power, dia akan nyala dulu ya, seperti ini. Nanti setelah nyala akan mati setelah beberapa detik, baru kita coba pakai gerakan apakah nyala atau enggak. Oke. Mati ya. Oke, sekarang kita tes nih. Waduh, kok gelap? Iya, lampunya tadi saya matiin dulu, ya kan? Biar kelihatan kalau nyala ya kan? Nih nanti tangan saya gerakin ya. Hut, tuh nyala. Nah, oke, seperti itu cara kerjanya. Nah, oke mungkin itu aja ya. Untuk video kali ini bagaimana cara untuk memasang sensor gerak 220 volt ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Like, comment, and share kalau teman-teman suka juga. Ya, itu aja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman ya. Loh, rumah mati ya.